Kita ke informasi lainnya pemirsa, Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Semburan lava pijar yang disertai suara gemuruh sempat membuat warga panik. Warga desa Boru di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur berhamburan keluar rumah saat Gunung Lewotobi Laki-Laki kembali erupsi. Suara gemuruh dan dentuman mengiringi semburan lava pijar keluar dari kawah. Tim SAR gabungan yang berpatroli di kaki gunung segera meminta warga meninggalkan lokasi mengantisipasi banjir lahar dingin agar tidak memakan korban jiwa. Terjadi hujan malam, ada lahar dingin, sehingga karena kalau hujan di atas kan belum tentu di perkampungan juga hujan, sehingga kami bersama tim semua unsur SAR, ya, potensi SAR gabungan tetap melakukan patroli kampung-kampung yang di area yang sesuai dengan arahan dari pemerintah, yaitu 5 km. Pos pengamatan gunung api mencatat 108 kali letusan dengan semburan material vulkanik mencapai 1 km. Guguran awan panas meluncur sejauh 1,5 km ke arah utara dan timur laut. Dari Flores Timur, NTT, Joni Nura, iNews melaporkan.